kita dengar pagi-pagi di infotainment, hot issue pagi, terus ratu infotainment. Pada saat itu saya sering dengar sih, sering nonton, salah. Yuk kita kenalan dengan Ibu Iren Veronica. Yang lagi, yuk kita kepo identitasnya. Iya. Halo Mbak. Eka maju jus lagi ngapain mbak? Lagi rumah. Kakak mbak berubah-ubah ya, terserah otak gue nih. Hostnya begitu bu. Tunggu ya pak ya. Iya. Mas saya mau minta izin. Mau digangguin. Mau absen. Atau kita mau pesan makanan aja, gimana kalau online boleh? Tukang makan. Saya mau izin mau ngarekin tasnya, mau kepoin tasnya. Oke. Bayaran aja yang bukain isinya. Kalau saya mendapat harta karun tak terhingga. Aku yang keluarin. Boleh. Boleh. Permisi ya. Kompor. Di kompor. Selesai. Selalu ya, catatan. Buat sekolah. Iya. Yang kursus. Terus apa, Mbak? Motret. Oh, jadi catatan. Serius, Bu. Jadi ya, umur atau apa ya, tidak jadi halangan orang-orang buat belajar. Jadi aku kelas belajar motret. Bunyi mulu lagi. Iya. Taruh sini ya, Mbak ya. Oke. Kamu tahu, kali ini tidak rekayasa yang saya temukan. Satu. Dua. Ini toko kalah nih kayaknya nih. Tiga. Mau tau lagi? Ada cowok ganteng. Kita mau program apa pakai pos ini? Ganteng, Bu. Saya padanya kok, Mbak. Iya. Oke. Taruh, mau hitung. 1, 2, 3, 4. Di Jerman, di Belanda, di Itali, Turki. Saya enggak tahu. Ini dompetnya cantik-cantik banget ini, Ibu. Cakep. Cakep, Bu. Cakep, Bu. Serius. Kucing aku. Nih, cas handphone bisa buat semua? Bisa. Wah, satu untuk semua. Yoi, aduh, gue jadi promo ya. Sesuai, nomor STP. Pas, Bu, saya lagi panas tuh. Nih ya, kita mau di situ ya, di sini ya. Tuh, monyong. Nah, tisu. Baru kemarin aku tanya, tisu apaan? Ini tisu yang di use ya? Betulnya, buat makan. Iya buat, pokoknya gue lebih enak. Katanya lebih natural. Terus darurat bukan sih? Iya, tisu. Oh, lebih aman dong berarti sekarang kalau buat kayak bambu gitu deh. Iya, soalnya setahu aku sih berbeda. Sebenarnya buat makanan juga. Oh, tapi gue, terus siapa? Oh, aku takut. Tisu basah. Tisu basah kan ya? Iya. Tuh kan, bener kan? Kurang lebih kok sama ya, tisu basah, tisu kering. Nih, wah, ini hartanya, senjatanya kemana-mana. Ada lagi nih mbak. Aduh, ini apa ya? Oh, toksis. Ini toksis ya guru loh. Sekarang beneran serius, gue nggak bohong ya. Apalagi kayak gue gini ya, badannya seksi ya. Kalau garuk susah say. Daripada temen gue gini bu di tembok. Iya nih, ini murah meriah bu buat gosok-gosok. Coba dia. Aku beli amigusi yuk. Kan gue jadi promosi tuh gue ya. Iya, tapi ininya beda di plastik. Oh. Tapi emang bodoh mbak, beneran iya. Ini bener. Daripada minjem tangan orang kan. Say, ntar jadi gibah lagi ya. Ada apa lagi bu? Udah ya, ada. Say, isinya dan seperti biasa. Oh, baik-baik. Saya baik-baik, harta karun ditinggal di rumah. Udah kan ya, gak ada lagi ya. Mbak, terima kasih banyak. Ini sambil saya kembalikan lagi filmnya. Wasyah. Tuhan. Ya, jadi ya, ini semua nih kurang lebih isinya. Ibu ini teh ratu infotainment pada saat itu. Pada zamannya. Sampai sekarang kita kan sampai masih. Jangan malu untuk ini, jangan lupa ditonton. Tuh kan, masih sibuk kan? Oke. PR ya, jangan lupa kelasnya. Sampai keringetan gue.
Hari ini sekian dengan Mbak Iren, Kakak Iren, Tante Iren, enggak Kakak, tetap awet muda kan. Berikutnya kita tungguin, kita kepoin di KMCI channel. Siapa korban berikutnya? Jangan lupa Mbak Iren bantu promoin, subscribe, di like, di komen, terus saksikan berikutnya. Kita tidak tahu siapa lagi, jangan lupa tetap kepo. Bye.